ini tersisa 9 hari menuju pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, namun KPU Kaimana terus mengasah kemampuan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS sebagai ujung tombak di lapangan. Bimbingan teknis atau BIMTEK KPPS ini pun digelar selama 4 hari lamanya di Aula Santo Martinus, Gereja Katolik, Kota Kaimana. Beginilah suasana bimbingan teknis atau BIMTEK bagi ratusan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS jelang pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang. Dalam BIMTEK ini, diberikan pemahaman kepada para KPPS untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab mereka di lapangan pada saat pemungutan suara nanti. Sebagai ujung tombak di lapangan, KPU Kaimana tidak ingin agar pelaksanaan pemungutan suara ini berjalan kurang lancar. Apalagi waktu yang diberikan untuk pelaksanaannya hanya selama 6 jam lamanya dengan total pemilih hingga 500 orang dalam satu TPS. Untuk itu, segala sesuatu harus dipersiapkan lebih matang agar selama pelaksanaannya tak menemui kendala. Apalagi dengan sejumlah keputusan KPU pusat yang terbaru saat ini. Olehnya, selama 4 hari lamanya digelar BIMTEK, sekaligus dilakukan rapid test bagi seluruh anggota KPPS. KPPS ini sudah gelombang ketiga, jadi yang pertama itu Kaimana Kota itu 39 TPS, tetapi karena terlalu banyak, sehingga kita hanya 30 TPS, lalu yang 9 TPS lainnya kita gabung di gelombang kedua kemarin. Itu lalu yang berikutnya, ini sudah gelombang ketiga. Nah, setelah gelombang ketiga ini, nanti teman-teman PPD yang lain akan semua fokus ke distrik-distrik masing-masing. Dia pun sangat berharap agar tersisa 9 hari lagi menuju pelaksanaan pemungutan suara ini, semua anggota KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dikatakan, pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 saat ini memang membutuhkan tanggung jawab gana dari para penyelenggara di tingkat bawah. Untuk itu, dia berharap agar seluruh masyarakat pemilih dapat mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh KPPS, sehingga pelaksanaan pilkada ini tidak hanya aman dan lancar saja, tetapi juga sehat. Dari Kaimana, Papua Barat, Seniati Kabar Triton mengabarkan.